Okay. Terus ada Palm ya. Palm ini mungkin sekarang kelihatannya nggak begitu liquid ya, tapi mungkin kalau kita lihat long term projection, dia masih menarik secara fundamental. Terus juga secara technical, dia area-area ranging. Berarti ranging ini sebenarnya paling enak tuh ranging ya, teman-teman kalau trading ya. Karena dengan ranging itu bisa tahu di atapnya di mana, dia kita dia punya lantainya di mana. Seenggak-enggaknya kita lebih comfortable injak lantai sama kita tahu atap gitu. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa manfaatin sih ranging-ranging momentumnya untuk ngambil keluar masuk kalau kita mau trading ya. Terus secara fundamental juga bukan barang yang jelek. Jadi ya both fundamental, technical jalan samaan. Terus dari TAPG, ya kenapa kok TAPG ya? Kalau kita lihat kemarin memang dari CBO waktu naik ya. Waktu naik, tapi yang lain nggak begitu jalan ya. Nah, dari sini aku lihat TAPG cukup cukup sustain ya. Kalau teman-teman lihat chart yang lebih besar datanya, itu dia selalu respect sama dia punya support. Nah, tinggal sekarang yang di area sekarang, harga-harga sekarang, kita kalau masuk berapa sih risknya sih ya? Memang kalau kita lihat dari time frame yang lebih besar, itu lebih kayak ke ranging movement-nya. Berarti ya target yang paling jauh kita bisa expect di 19 ya, kurang lebih 25%. Dan cuman kalau untuk trading intro di short term, menarik atau enggak, nah tergantung 9% itu angka yang besar enggak kalau untuk masuk di sini. Oke, yang berikutnya orang tanya, trim kemarin kenapa kan naik, kenapa kok habis itu stuck ya? Nah memang kalau dilihat di situ kan area resisten ya 366. Nah mungkin tipsnya kita kalau secara technical kita nggak bisa lihat resisten yang paling tinggi itu sebagai resisten. The real resisten itu selalu yang lebih rendah. The real support selalu jebol di bawah support. Nah, yang paling dekat ya? Kenapa? Yang paling dekat mungkin maksudnya gitu ya Hans? Jadi gini, kalau supaya kita lihat resisten, orang akan lihat sini. Tapi sebenarnya real resisten yang itu, ya kita harus fair kurang lebih segini, just in case nggak sampai dia punya resisten. Nah ini mungkin salah satu triknya. Hal yang sama dengan support. Kalau orang lihat waktu ini di support, ya sebenarnya kita harus prepare di bawah support. Nah, itu salah satu triknya ya kalau kita mau trading. Terus juga dari trim ini, dia barangnya juga lumayan ini ya, cukup cepat waktu recovery ya. Tinggal sekarang pullbacknya gimana? Ini mungkin tugasnya kita kalau kita mau masuk ya. Yang terakhir, yang mungkin teman-teman lagi rame ya. Nah, ini di Bumi ya. Bumi juga rame banget kemarin ya. Berapa lama tuh dia punya volume transaksi secara value juga. Pertama paling besar. Iya, betul. Nah, juga dilihat ya kemarin dari isunya menarik atau enggak menarik ya. Kita lihat dari fundamental sebenarnya ada potensi yang cukup bagus ya secara fundamental dari trend. Nah, kenapa kok kita lihatnya di time frame minor? Kenapa? Karena gini, kalau kita mau lihat time frame besar, ya sebenarnya kita bisa ngomong, oh ini udah ketinggian. Tapi kalau kita lihat minor trendnya, sebenarnya kita jaga adalah jangan sampai dia minor trendnya break. Nah, kenapa kok ditaruh di H4? Ya karena sebenarnya turunan dari D1 berikut H4, H1, dan seterusnya. Nah, sekarang selama dia selamat minor trendnya masih respect, structure marketnya, dan sebenarnya kita bisa riding the wave. Itu mungkin dari technical review-nya aku sih. Oke, okay. Nanti bisa di-share ke teman-teman di grup ya Hans? Oh sure, nanti aku share. Iya, teman-teman nanti akan di-share dari Hans ya untuk technical ini. Bagus-bagus banget nih semua saham yang aku demen semua, hampir semua aku demen. Kecuali yang Ahab aku udah hilang barang, istilahnya udah kejual gitu loh. Yang lain aku suka sih, cocok sih kita. Kayaknya memang, memang makanya kita sering kolab sama Pak Trimega, memang napasnya sama soalnya. Oke. Ya, gitu. Iya. Idenya sama. Kita juga sama-sama suka technical. Suka saham energi gitu loh. Kalau ada yang tanya saham lain, Hans bisa kasih reviewnya apa enggak sih? Oh iya bisa. Tapi aku mungkin perlu buka chat ya. Ya mungkin boleh sih. Iya. Nih ada yang nanya nih tentang cars. Bisa dilihat nggak tuh? Mungkin time frame-nya lebih kecil kali karena ini chart-nya kan gini nih. Ya betul Cita. Jadi kalau kalian kan ada wah ini gap lumayan gede ya. Nah ini sebenarnya pas kebetulan ini kita bisa lihat ya ruangan gap di sini cenderung juga ya. Paling yang belum dapat ngambil di dalam 6, oke juga. Ini udah berapa?
42 ya. Lumayan. Nah ini juga mungkin momentum yang kita bisa pakai kalau misalnya kita masih berharap dia turun ya. Nah tinggal ya secara valuasinya berapa sih normalnya, dan mungkin kita perlu perlu hitung ini company mau ngapain, kenapa kok dia naik itu sih. Iya, iya. There could be sometimes kalau menurut aku kadang teknikal itu berjalan lebih dulu atau tanpa kita tahu newsnya nih, nanti belakangan baru keluar beritanya. Jadi kita masih tunggu nih ada apa dengan Kars. Kemungkinan akan ada something big ya kalau lihat begini ya. Soalnya udah turun-turun ARB 2 hari, 3 hari. Saya udah tungguin hari ketiga tuh saya lupa akhirnya belinya setelah ARB ya kebuka. Ya udahlah nggak apa-apa, mending udah dapat. Oke, terus ada yang nanya nih Hans untuk MDLN. Sebenarnya MDLN itu sangat menarik sih, karena kemarin itu masuk margin loh, dan masuk daftar margin loh. Oke, nah untuk MDLN sendiri kemarin aku masuk ya di 107-109. Again, kalau kita lihat resisten itu kadang-kadang kita nggak bisa expect oh dia pasti nutup di atas resisten atau target resisten. Karena siapapun yang lihat resisten di sini itu adalah orang-orang yang mungkin udah beli di atas. Karena apa? Kita cuma bisa beli dari penjual ya. Otomatis yang mereka yang pernah beli di sini nyangkut kan. Yang mereka bilang kalau nyangkut adalah waktu di harga situ mereka akan liquid. Nah mungkin itu logiknya sih, kenapa kok resisten jangan pasang di paling atas. Nah dari MDLN sendiri aku rasa ya potensinya masih bagus ya. Nah kalau tapi masuk di harga berapa yang lebih lebih comfortable buat kita supaya kita bisa terima risknya. Nah 107-109 mungkin angka yang aku rasa masih menarik. Iya, kalau belum punya barang atau misalnya kemarin teman-teman beli ketinggian mau average down, itu angka yang bisa dipertimbangkan jika ingin tambah atau beli gitu. Oke. Ini ada yang nanya untuk saham SMMT nih. SMMT itu kan kemarin ada bercerai akuisisi ya. Ya betul, ada akuisisi. Ya lepas dari akuisisinya jadi apa nggak jadi, kembali lagi ya risknya kita kalau masuk di sini berapa. Nah risk yang paling gampang kita lihat di mana sih support yang kita nggak mau dia jebol. Nah dari harga sekarang berapa risknya, kurang lebih 12%. Otomatis target paling jauh kita bisa harap 59% ya kalau berharap kalau dengan story-nya masih intact terusnya jalan kejadian. Tapi kalau enggak ya kita kembali lagi, ini mungkin patokan aku di 965 itu mungkin target paling dekatnya dia kalau kita memang masuk di area sini. Iya. Oke, mungkin satu lagi ya terakhir ya. Untuk ada yang nanya mengenai ESA nih Hans. Nah, kalau ESA aku masih suka si ESA. Tapi nah, ini mungkin salah satu hal yang aku nggak begitu suka adalah pergerakannya dia cukup ini ya di dalam channel ini. Nah kenapa yang menjadi concern aku di dalam channel? Nah sebelumnya dia pernah naik segini kenceng ya, kalau dibilang technical ini powernya cukup kuat. Tapi di sini kayak powernya melempem ya. Jadi sebenarnya apakah orang yang beli di sini udah jual di sini pelan-pelan? Kita nggak tahu. Tapi by technical ya memang belum ada new low. Which is kalau memang kita mau pakai ini trading dan berharap dia naik, ya ruangnya masih 25%, tinggal risknya kita di berapa nih. Nah, kenapa harus di 1010? Just in case dia ke bawah, otomatis kan ya, kemana sih target supportnya? Nah, itu mungkin kalau dengan pendekatan support resistance. Nah, tapi kalau teman-teman mau pakai, loh, ini ada kayak rising wedge, ya bisa juga. Tapi, harga apa rising wedge kita nggak bisa make money? Bisa aja kalau lebih short term waktu tradingnya. Itu sih. Iya, agak disiplin aja kalau misalnya bentuknya kayak gini sih. Cuman emang ini agak tricky nih saham. 1155 itu boleh dibilang resist yang cukup penting kan. Dia setiap kali nge-break turun lagi, nge-break turun lagi. Tapi untuk turun ke bawah juga nggak mau gitu loh. Ke bawah juga ada yang nampungin, jadi memang agak tricky nih. Ini begini nih, setiap kali naik jebolnya dikit, setiap kali naik jebolnya dikit. Nah ini sebenarnya loh kenapa kok bisa nggak bisa kuat lagi? Nah ini makanya reason dibalik rising wedge lah atau apa channel lah, karena momentum penaikannya tidak sekuat sebelumnya. Oke, mungkin itu yang dari Hans. Aku share yang dari tim kita ya. Mungkin kita lihat rotasi sektornya aja, nanti sisanya teman-teman bisa lihat nanti di grup atau di Telegram. Aku share yang dari mana sih ini ya.
Oke, okay. Kita lihat dari ininya aja deh, yang cepatnya aja sebentar. Slide show from the beginning. Oke. Okay. Ini disclaimer dari tim, kalau bullish bentuknya structural uptrend, masih higher high higher low, masih terus berlanjut, belum patah, wave 4 berpotensi selesai, akan masuk ke wave 5. Jadi ini target-targetnya. Kalau dia bearish scenario, MACD dia udah mengkonfirmasi ada signal sell di sini ya. Gagal bertahan di support 71, maka berpotensi ke 69 dan 67. GCI kelihatannya udah mengakhiri wave D dan akan berkoreksi membentuk wave E, contracting triangle. Kemudian, nah ini yang paling menarik sih kalau buat saya. Sektor-sektor yang akan kita cermatin weekly ini, yang ada di improving ada IDX Finance, IDX Prop, IDX Tech. Dan secara weekly yang masih berjaya ada di leading, ada di IDX Infra. Dan tapi IDX non-cyclical ini mulai turun ya. Sedangkan energi ini masih di weakening secara weekly. Aduh, ini lama sekali. Oke. Oke. Nah, kalau daily-nya ada apa? IDX Health ada di improving, kemudian non-cyclical dan IDX cyclical, dan yang di leading masih IDX energi ya di sini ya. IDX infra-nya ada apa di sini? Ada yang sebelah kiri, biasa aku suka beli yang di improving karena biasanya berpotensi naik ke leading. Ada XL, ada Mitratel, ada Wika, ada Adi, dan yang di sini yang leading ada Jekon, ada Kin, ada Tower, ada Meta, ada Friend, dan ada Indosat. Kemudian IDX Infra yang daily yang ada di sebelah kiri ada Tebik, ada SSIA, ada Jasa Marga, ada Tower, kemudian lagi leading secara daily ada Meta. Ada Meta, ada Jekon, ada Akset, ada WG, ada Total, Telkom, Mitratel. Oke, dan untuk industri RRG weekly ada multipolar di sebelah kiri ya, kelihatannya di improving. Apakah dia pindah ke sini? Kita belum tahu. Yang leading secara weekly ada BNBR, ada Behit, ada Bimantara. Dan secara industrial daily-nya ada sebelah kirinya ada Astra Grafia nih. Dan sebelah di leading daily-nya ada ABMM, ada Behit, ada BNBR yang lagi secara daily dia masih akan ke bawah. Ini saham-saham andalan yang bukan andalan, maksudnya saham yang direkomen oleh tim kita. Ada Indakiat. Indakiat itu break resist kuat di 86, berpotensi berubah tren jangka panjang dari sideways menjadi uptrend dengan buy area 85 hingga 9.000, target 194 dan target 2 10.000 dan stop loss di 85. Kemudian ada Doit, sama kayak Hans, kita juga suka. Doit berpotensi breakout dari Bollinger Squeeze. Kita lihat dari sini udah cakep banget, Bollinger-nya udah squeeze. Kenaikan berlanjut dengan tes resist di 418. Break level tersebut berpotensi rally ke 514 dengan area buy di 410, 426. Target 1, 470 dan 514 dan stop loss 390. Kemudian ada Rals, di sini Rals koreksi bertahan di Senko Span A. Secara Ichimoku, future Kumo sudah mengkonfirmasi bullish future Kumon twist, break resistance di 615, arahnya akan ke 680 dengan area buy. Di sini buy if ya, jadi buy hanya jika break 615. Buy area 580, 620, target 650, 680, stop loss 575. Kemudian ada Medco. Medco itu koreksinya bertahan di FR 38,2 845 ya, jadi dia ketahan di angka sini. Wave keempat berpotensi selesai dan akan melanjutkan dengan wave 5. Overall Medco udah berubah dari sideways menjadi uptrend dengan buy, rekomendasi adalah buy dengan area buy 845 hingga 930 dengan target 980 dan 1010, stop lossnya di 780. Kemudian ada Pegas. Pegas koreksi menuju support 1800. Saat ini Pegas bertahan di Tenkan Sen dan Kunjin Sen level. Target rally selanjutnya menuju 2150 dengan area buy 1950 hingga 1800, target 12000, target kedua 2150, stop loss 1800. Dan energi sama kayak tim dari Trimegah juga, kita juga suka. Energi rebound dari support 216 dan sedang tes resist FR 61,8 di 268. Jangka panjang masih uptrend
dan rekomendasi buy dengan buy area 230, 250, target 268, 306, stop lossnya 310. Dan tower, kelihatannya nih tower ada potensi menggeraknya. Sideways-nya kan udah lumayan jangka pendek ya, jadi break 1270 akan mengkonfirmasi higher high. Overall tower masih dalam uptrend buy if 1270 di break. Dengan jika ingin cicil bawah bisa buy area di 1220 hingga 126 dan masuk aja dikit kalau 127 yang di break baru nambah dengan target pertama 135, target kedua 143 dan stop loss 1220. Dan Penin Bank ini yang menarik karena Penin Bank koreksi menuju support 2000, saat ini masih ketahan di Tenkan-sen dan Kinjun-sen. Untuk Ichimoku-nya bertahan di level ini akan mengkonfirmasi bahwa ini hanya koreksi sehat. Buy area 1900 hingga 2100 dengan target 2280, target kedua 2480, stop loss di 1900. Oke, mungkin itu yang kita rekomend. Nanti kita akan share di grup ya untuk teman-teman semua. Mas Afrul, mungkin ada tambahan ke teman-teman semua? Iya, tambahan apa ya? Ini baru aja kita obrolin, ternyata yes. BBM-nya udah dinaikin. Yes, mami. Jadi ya, kita tetap waspada. Ya, mungkin tambahannya gimana ya? Mungkin kalau kita cerita moon market sebenarnya itu udah pengen naikin lagi, pengen bikin new high, cuman masih terhalang beberapa hal sih kalau aku lihat ya. Mungkin ya, sama-sama kita tunggulah ya. Yes. Mungkin kalau ternyata bulan ini nggak kejadian, apa namanya, krisis Eropa, habis ini minyaknya turun, indeksnya bisa jalan lagi sih kemungkinannya. Oke, okay, amin. Hans, bisa ke atas, tapi sama-sama kita lihat lah ya, gimana ya. Kita kawal terus ya pokoknya ya. Hans, ada tambahan Hans yang mau disampaikan? Jadi kalau dari aku secara teknikal mungkin karena kita lihat ya, ini nggak begitu menentu kali ya, betul ya. Oh, strateginya yang paling benar adalah ambil apapun yang kita bisa ambil ya. Nah, semakin pendek sebenarnya waktu trading kita semakin safe untuk sementara ya, sampai benar-benar kita di bottom mungkin besok kita bisa main long sih. Ya, ini sih lebih ke aku. Mungkin yang perlu aku tanyain, Rul, menurut lu di semester akhir ini apakah ceritanya masih ke komoditi atau enggak? Menurut aku masih sih. Kemarin itu mencoba untuk ceritanya itu mencoba untuk keluar di komoditi kan gagal. Gak bisa, selama Rusianya masih perang, gak bisa. Rusianya dimainin harga gas, kemudian gasnya naik, ya dibikin gak ada stok ya, gasnya kayak ditahan-tahan gitu, orang balik lagi ke batu bara. Ya kagak kelar-kelar gitu, pokoknya yang minyak. Benar-benar, iya. Cerita. Jadi kalau aku sih lebih siap ada surprise gede di komoditas sih. Nah, yang masalah komoditas itu yang aku takutin itu gini, yang aku lihat tuh gini, jangan kaget kuartal 1 saham komoditas ini bikin kaget. Kagetnya kaget naik, kaget turun nih. Iya, kaget naik jauh. Oh, okay. Bisa okay. Jadi ada 6.000 kan nggak tahu kita mau naik 7.000 itu possible, belum itu. Kalau itu apa namanya jangan ditangkap possibility kayak gitu, karena gini, kalau memang beneran kejadian krisis kayak gini, orang bakal lihat bahwa the only visible investment itu commodities. Yes. Jadinya orang masih banyak yang meninggalkan ESG itu dan beli itu, dan ini akan bikin rating luar biasa. Itu skenario yang aku nggak tutup, itu mungkin banget jadinya. Iya, chances itu ada ya, walaupun kita ada, masih itu, belum tahu akan terjadi apa enggak. Iya. Oke, ini sangat-sangat menarik sih. Jadi makanya, ya, cuman pas itu kejadian itu cepat banget, itu yang mesti kita antisipasi, itu bisa cepat banget, bisa udah telat dan lupa, kita nggak bisa ngambil barang itu kok hancur, buat takutin sih nanti. Nah, iya. Nah, makanya kalau aku sih lebih tendensi untuk nge-swing ya, untuk agak-agak nyimpen, karena takutnya gini, barangnya begitu kita jual, ceritanya kita mau trading, begitu jual besok buka gap up, akhirnya kita ngejar di atas, jadi nggak bisa dapat maksimal gitu loh. Tapi memang untuk beberapa sektor mungkin yang mainnya pendek-pendek ya, itu lebih baik kita main lebih short term sih gitu. Oke, mungkin gitu dulu, tanpa terasa kita ngobrol panjang banget sih, saking serunya nih, dari Hans juga sharingnya, wow asik banget nih, cocok banget sama kita buat trading plan minggu depan. Dan untuk Mas Farul juga makasih banyak sharingnya ini buat trading plan kita untuk kedepannya nih, jadi kayak kita udah dikasih kacamata kedepannya harus gimana nih.